Kemudian neraka pula. Neraka ni sebesar mana pula? Nak ukur neraka ni, dia ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Satu hari Nabi Muhammad SAW dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman. Jadi Nabi Muhammad pun tanya, kamu tahu tak tu bunyi apa tu? Para sahabat pun jawab, tak tahu, Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Itulah bunyi sebuah sebiji batu yang dijatuhkan ke dalam jurang neraka sejak 70 tahun yang lalu. Hari ini baru sampai. Maksud dia jatuh, 70 tahun dia jatuh, baru sampai. Punya dalamnya jurang neraka tu. Dia punya luas, dia punya tinggi, dia punya besar, tak tahulah macam mana. Jadi orang ni tadi dia buat kajian juga dari segi matematik, adalah pengiraan-pengiraan dia. Jadi kesimpulan dia, dia mendapati neraka itu 1.8 trilion kali lebih tebal daripada planet bumi. 1.8 trilion kali. Berapa dalamnya tak tahu. Planet bumi ni pun kita nak masuk ke, ke dalam pusat dia pun tak sampai-sampai punya dalamnya. Ni 1 trilion 800 bilion kali lebih tebal daripada planet bumi. Sebab dia kira tadi berdasarkan 70 tahun batu tu jatuh mengikut kiraan graviti bumi. Kalau graviti di neraka tu lain pula, lagi dalam lah. Kalau ikut daya graviti bumi 70 tahun tu, itulah tadi punya dalam. Hadis riwayat Imam Muslim, gigi geraham atau gigi taring orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Dekat hari akhirat esok ni, gigi orang kafir ni sebesar gunung Uhud dan ketebalan kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Jadi kita ni besar. Sebab tu tadi sungguh pun pintu syurga tu luas, tapi satu hari berebut-rebut orang nak masuk. Jadi sempit. Sebab apa? Ramai yang masuk dan besar, kita ni jadi besar. Hadis riwayat Imam Muslim juga, jarak antara kedua bahu orang kafir di neraka itu sejauh perjalanan 3 hari dengan kenderaan yang cepat. Jarak antara dua bahu ni, maksud dia besar lah. Kita di hari akhirat tu besar. Itu tadi imbas kembali pelajaran yang sudah. Nak masuklah perkongsian untuk malam ini. Mula-mula perihal tarikhat Al-Ghazaliyah, zikir-zikir. Sebelum ni kita berkenalan dengan zikir harian. Lepas tu dalam 2 minggu yang lepas kita bagi pula wirid harian. Malam ini kita nak tengok fadilat berzikir. Bila kita tahu fadilat kelebihan berzikir ni, kita pun akan datang rasa semangat lah. Akan datang rasa gairah nak buat. Kalau tidak, kita tak rasa apa-apa sangat. Bila kita tahu tu, nanti kita akan rasa semangat. Macam contoh kita selalu bagilah. Orang beritahu kat kita, malam ini di rumah ketua kampung ada kenduri. Dia panggil lah semua datang makan. Nak pergi ke tidak? InsyaAllah nak pergi. InsyaAllah, slow je. Belum tentu nak pergi ni. Lepas tu orang tu beritahu, bukan kenduri saja, malam ni Sultan Perak pun nak main rumah dah. Rasa macam nak pergi. Tadi tu insyaAllah saja dia rasa macam nak pergi. Sebab dia tahu dah fadilat kelebihan dia tu. Kelebihan nak pergi. Kemudian orang tu tambah lagi, bukan sekadar Sultan Perak datang, tapi dia letak pegawai dia, siapa datang akan dapat RM50. Confirm pergi. Daripada tadi insyaAllah lah. Lepas tu rasa macam nak pergi. Confirm pergi. Sebab dah tahu fadilat. Jadi berzikir ni pun macam tu lah juga. Kita tahu fadilat, kita akan jadi rajin insyaAllah. Cuma kita ingatkan lagi, dalam jalan Ghazaliyah ini, zikir ni maksud dia ingat. Ingatkan siapa? Ingat akan Allah. Bukan lapas zikir tu tadi yang kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lapas zikir ataupun dalam hati kita duk main Masya Allah ataupun La ilaha illallah ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz dia yang matlamat dia tu, lafaz ke tak lafaz kan, ingat akan Allah. Yang tu matlamat dia. Pelajaran dalam jalan Ghazaliyah. Surah Al-A'raf ayat 205 maksudnya, dan ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu. Berzikirlah.
maksud berzikir lah. Tapi kita tak mau letak perkataan berzikir. Nanti orang faham berzikir ni dia sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dia sebut subhanallah pun tapi dia tak ingat, jadi kurang dia punya power tu. Kita nak sekarang bila sebut zikir, kita ingat akan Allah. Zikrullah, ingat akan Allah. Dia kena ingat. Sama ada berlafaz ataupun tidak, ingat. Ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut dan dengan tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang lalai. Dia bagi tahu di sini, kalau kita berzikir, kita ingat akan Allah. Tak mau kata berzikir. Kalau kita ingat akan Allah, kita ni terlepas daripada golongan yang lalai. Kalau kita tak ingat akan Allah pagi petang, maksudnya kita ni dah masuk golongan yang lalai. Nak keluar daripada golongan yang lalai ni, kena banyak ingat akan Allah, berzikir. Ali Imran 190-191. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Jadi kalau kita ni ingat akan Allah, termasuk golongan orang-orang berakal. Kalau tak ingat akan Allah, mungkin terkeluar daripada golongan orang-orang berakal. Ini kepentingan berzikir. Jadi kepentingan ingat akan Allah. Kalau kita ingat akan Allah, kita ni selamat daripada lalai, selamat daripada orang-orang yang tak berakal. Kita tak termasuk ke dalam golongan tu. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Rasa tak tenteram lah hidup ni pun siapa. Salah satunya tak ingat akan Allah. Tapi ingat akan Allah bukan itu. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau masa dia sebut tu dia ingat, sampai lah. Tapi kadang-kadang dia sebut la ilaha illallah, dia tak ingat pun. Tak sampai. Jadi matlamat jalan Ghazaliyah ni dia nak kita sampai. Sampai tu maksud dia kita ingat. Ingat akan Allah. Bukan sekadar sebut. Kalau ikut fahaman kita orang Melayu ni, bila kata berzikir tu sebut. Orang tu ingat kan, tak ingat kan, dia tu tengah berzikir tu. Sebenarnya dia tengah melafazkan zikir. Belum tentu dia zikir. Surah Taha ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk ingat kepada aku. Yang suruh sembahyang tu pun sebenarnya untuk ingat akan Tuhan. Tapi biasalah kita ni orang awam, bila kita sembahyang kita mesti ingat selain Tuhan. Kan? Tapi kita belajarlah. Saya pun sama lah, belajarlah tu. Kita angkat-angkat takbir, habis kita niat tu, kita mula start ingat-ingat lain lah. Padahal lafaz tu Allahu Akbar tu, kita bagi tahu hari tu, dia menafikan kebesaran yang lain-lain. Tak ada besar lah. Kita punya kerjaya pun tak ada besar langsung dah. Kita punya keluarga pun tak ada besar langsung dah. Kita punya apa-apa pun tak ada besar langsung dah. Allahu Akbar. Kebesaran Allah saja yang ada. Yang tu yang hakikinya. Kalau sampai peringkat tu, syukur-syukur sangatlah. Tapi biasanya kita ni tak tahan lama. Nak bagi tahan lama, buang kebesaran-kebesaran tu, sebab tu lah setiap kali kita berpindah gerak, biasanya Allahu Akbar. Kita nak rokok pun Allahu Akbar. Iktidal saja sami Allahu liman hamidah. Nak sujud Allahu Akbar. Sebab kita nak nafikan. Yang lain tak ada besar. Macam kita cerita hari tu, kita tengah sembahyang-sembahyang, kita lafaz takbir saja, tiba-tiba kita perasan dekat bucu rumah kita kan. Nampak gelap kan. Dia mai pula dah. Rumah kita kadang-kadang ada gangguan. Kita rokok, kita iktidal, tengok dia mai duduk kat sofa pula dah. Kita pandangan mata kita kita duduk nampak. Sebab jadi kita rasa takut. Takut tu sebab apa? Dia ada besar. Kebesaran dia tu masih ada lagi. Kita baru duduk belajar kan. Jadi kebesaran makhluk tu duduk ada lagi. Sampai satu peringkat nanti dah tak ada kebesaran makhluk dah. Kita Allahu Akbar, dah tak ada kebesaran. Bila tak ada kebesaran dia, dia main depan kita dah, atas kepala kita mana tak rasa dah. Dah tak ada kebesaran dia. Nak sampai peringkat tu. Ni nak kita duduk ada. Hantu kan? Ada kebesaran hantu tu duduk ada lagi.
Itu yang kacau. Jadi tak kena ucapan kita tu Allahu Akbar, tapi kita ada besar yang lain lagi. Jadi belajarlah, kita sama-sama nak belajarlah tu. Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang bagus untuk kamu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, dan dia banyak ingat akan Allah. Kalau dah, biasa orang tulis dan dia banyak berzikir, banyak zikrullah. Tapi nak elakkan daripada pemahaman zikir ikut pemahaman kita yang biasa ni, bila kita tukar, banyak ingat akan Allah. Sebab kalimah zikir tu sendiri maksud dia ingat. Bila kata berzikir, zikrullah, ingat akan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad kata, "Mau dak aku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik amalan yang amat suci di sisi Allah, yang meninggikan darjat kamu ke peringkat yang tertinggi, yang lebih mulia daripada menafkahkan, membelanjakan emas dan perak, lebih mulia daripada kamu berhadapan dengan musuh di tengah-tengah medan jihad. Kamu pancung leher dia, dia pancung leher kamu. Ada lagi amalan lebih mulia pada tu?" Sahabat pun tanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Sabda dia, zikrullah. Zikrullah tu tak mau ikut faham kita, nak ikut faham yang sebenarnya, ingat akan Allah. Bila kata ingat akan Allah ni, lebih lagi daripada yang tu tadi. Cuma kita jangan salah faham, sebab ada sebahagian golongan dia mengaku sufi dan apa. Dia kata, tengok ni, kalau kita berzikir, lebih penting, lebih hebat daripada buat kerja-kerja amal, daripada berjuang jihad. Jadi dia berzikir. Ada perang jihad pun tak mau, dia nak zikir. Nak zikir, itu salah, pemahaman salah.